Halo semuanya, jumpa lagi sama Bang Nael. Nah, di video kali ini kita mau hidden EA ya. Ini buat cari bahan kuning 99 atau mall 99 ya. Nah, buat teman-teman yang baru join di channel Bang Nael, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dukung terus channel ini untuk terus maju dan upload video yang setiap hari dan pasti untuk menghibur kita semua ya. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya ya. Halo, halo. Udah pada ready ya? Oke, yuk. Kita gas yuk. Nanti di bug aja ya untuk boss hidden-nya nanti. Sama kayak bug boss pertama itu. Gampang kok untuk bug boss hidden-nya. Nah, ini kita udah masuk ya, guys ya. Ini rencananya kita mau dua kali hidden nih. Lumayan lah. Buat teman-teman yang belum tahu hidden EA ya, kalian cukup beli aja nih. Kalau nggak ada, tinggal beli aja di stall ya. Ini batunya nih, Solar Stone sama Lunar Stone ya. Itu butuh satu-satu ya. Jadi setiap party kalian itu harus memiliki satu solar, satu lunar ya. Biar bisa kebuka hidden bossnya nanti. Ini lagi record nih. Ini kita lagi record buat upload besok ya. Karena udah lama ini nggak record. Karena sibuk. Banyak banget ini pasien recover. Jadi sampai lupa lagi bikin konten. Soalnya ini ada juga masih yang belum tahu ya. Masih ada juga teman-teman yang baru main Perfect War ya. Mungkin belum tahu. Apa sih itu hidden dan apa aja sih keuntungan dari hidden ya. Jadi itu nanti kalian bisa dapetin ini guys. Equip kuning ya. Itu yang 99. Buat yang mau bisnis juga boleh tuh. Cuman bermodalkan 150k lah. Siapa tahu bisa dapat equip yang mahal. Kan lumayan tuh. Bisa dijual lagi ya. Atau untuk pakai sendiri ya. Kalau aku sejujur aja ini mau ngisi untuk equip-equip aku nih. Masih pada ungu semua nih. Siapa tahu kita dapat yang archer ya. Ini jadi kan untuk dua kali masuk ya. Kalau yang mau satu kali masuk oke, nggak apa-apa. Yang mau dua kali oke juga. Ini kita lawan bos pertamanya dulu ya. Nah di sini buat BS juga bisa pakai mode bug juga ya. Kalau mode bug itu biasanya si BS-nya nanti, nah ini nih, nah dia mode bug nih. Jadi BS-nya itu turun ke bawah sini ya guys ya. Jadi otomatis bosnya itu mantep kayak gitu ya, diem ya, nggak bisa ngehit kita ya. Tapi nanti untuk bestial juga nanti sesekali bakalan gigit lagi monsternya. Biar nggak noleh ke DPS-DPS lainnya ya. Nah jadi nanti untuk boss hidden juga sama. Nanti dibakin aja kayak gini. Jadinya enak ya, santai ya. Nah, ini juga banyak yang teman-teman mungkin belum tahu juga ya. Nah kalau dia ada tulisan kayak gini ya. Nanti keluar tuh tower-towernya. Itu mesti cepet dihit ya, karena ini sakit banget kalau nggak dihit guys. Tuh, ini kita mesti abisin dulu ya. Kita matiin dulu nih. Kalau nggak ini sakit bener ini kalau masuk ke DPS ya. Lumayan sakit ini kalau nggak dihit. Kalau nggak dihajar. Oke, balik lagi kita hit bosnya ya. Nah jika kalian suka sama videonya dan jangan lupa juga buat teman-teman yang baru join di channel Bang Nael ya, jangan lupa bantu like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ya.
kalian boleh request ya, mau dibuatin video apa lagi selanjutnya, guys. Soalnya di sini di VNG server 9 ini pasti banyak banget player-player baru ya, yang mungkin belum paham tentang gameplay Perfect War Mobile ya. Ada juga yang dari Perfect War PC main ke sini, cuman memang agak sedikit berbeda dari Perfect War PC ya. Kalau untuk Perfect War Mobile ini ya, guys ya. Nah, ini tuh ada tulisannya itu. Langsung aja siap-siap ke posisi ya. Langsung aja raja ini nih. Biar nggak sakit nih. Ini nyusahin kalau nggak di-hit ya. Nah, sekalian aku mau info nih buat teman-teman yang suka jual beli char atau suka jual beli GC ya, bisa pakai jasa rekber aku ya, atau middleman ya. Dijamin aman dan terpercaya ya, guys ya, buat teman-teman yang suka ragu kalau beli-beli sama orang lain ya. Nanti bisa kontak aja di WhatsAppku ya, atau boleh juga nanti join di grup WhatsAppku ya. Itu teman aku tuh ada bikin, bukan teman sih sebenarnya, itu langganan aku yang suka beli transaksi GC, dia pakai rekberku. Jadi dia inisiatif buat grup WA ya. Jadi biar memudahkan buat teman-teman yang mau cari jual beli akun atau jual beli GC di grup situ ya, guys ya. Nah, ini udah selesai, udah mati bosnya. Oke. Nah, jadi ini kita pilihnya itu, bentar. Aku masuk ya. Pilihnya itu ke kiri ya, guys ya. Nah, ke kiri semuanya. Masuknya ke kiri ya. Ke kiri, jangan ke kanan. Nah, terus ketua party klik ya. Nah, ini ya. Nanti keluarnya kayak gini ya. Nanti bakalan kebuka. Nah, ini dia nih. Boss hidden-nya udah kebuka. Jadi nanti ini debug aja ya, BS ya. Ke hit lagi. Gigit. Semuanya ngadep di belakang badannya ya. Jangan ngadep depan ya. Dari sini aja semua DPS. Dari belakang aja hitnya. Nah, oke. Nah, ini udah di mode bug ini ya. Jadi kita santai aja ya. Sama kayak di boss pertama tadi, itu BS-nya lari sejauh mungkin biar nggak dihit sama bosnya ya. Udah kayak gini aja, guys. Tinggal nunggu aja ini. Semoga aja kita dapat dropan yang bagus ya. Kalau nggak dapat yang bagus atau nggak sesuai job, ini bisa rugi kita. Tapi semoga aja bisa dapat yang bagus nih. Kita bakalan bergantung sama Feng Shui kita hari ini ya. Very lucky ya. Very lucky. Jangan aja nggak dapat barang bagus ini. Waduh. Feng Shui. Tapi Feng Shui itu juga sering mempengaruhi dropan, guys. Soalnya aku pernah itu pakai yang Feng Shui, dapatnya Feng Shui yang Fairy Luck itu suka dapat item-item yang bagus. Apalagi kayak di server OC2 kemarin itu. Wah, itu aku DTN itu sering bang, udah 2 kali dapat yang Penuma Grimemote itu yang langsung jadi ya. Wah, itu hoki banget itu. Tapi balik-balik ke hoki-hokian juga sih, nggak selamanya tergantung sama level luck kalian atau Feng Shui kalian apa ya. Jadi balik-balik ke hokian char kalian sendiri ya. Udah, ini tinggal tunggu aja nih. Tuh, enak banget ya kalau hidden ini. Ini kalian cuma cukup modal 150k aja buat beli bahan ini. Solar Stone sama Lunar Stone-nya nih. Nah, ini rencana tadi mau 2 kali bug nih. 2 kali hidden
hidden ya, tapi nggak tahu nih nanti bakalan jadi apa enggak. Ini ada yang cuman satu nih solarnya tadi, sialan, jadi kemakan ya guys ya. Kampret. Dapat apa tuh? Dapat assassin ya guys ya. Oke, lanjut ke boss 2. Balik lagi ke kanan ya. Wah, ini tadi ada yang nggak punya ini ya. Ada yang nggak punya solar ya. Jadinya ketarik nih solarku. Jadinya pakai solar semua tadi. Ini gimana ini? Mau lanjut lagi atau enggak habis ini? Ini ada yang punya lunar 2 enggak nih? Solar 2 enggak nih? Soalnya punyaku tadi kesedot, jadinya kepake yang solar semua, sisa yang lunar ini. Aduh. Nah, ini kita habis ini kita bakalan lanjut lagi ya. Kalau timnya mau lanjut ya. Oh ya, coba kita lihat dulu ini berapa nih kalau kita jual. Lumayan sih. Ini enggak bisa ini. 250.000. Kita pending harga max sajalah. Sambil nunggu buat tuyul tarikin ya. Soalnya kalau yang kemarin itu aku dapat sepatu BS itu bisa di harga max di harga 420.000. Jadinya aku suruh tuyulku aja yang tarik biar bisa transfer dana ya. Lumayan. Langsung kesedot dong. Waduh, habis lagi pot. Jadi kayak gitulah ya kira-kira untuk bug hidden ya, hidden EA. Jadi buat teman-teman yang baru tahu atau belum tahu sama sekali ya, simak aja video ini sampai habis ya, yang video-video tadi ya. Soalnya di situ aku udah jelasin ya apa-apa aja yang mesti diperhatiin saat hidden AI ya. Ini tinggal bos kedua aja nih sekalian ya. Habis ini kita lanjut lagi hidden. Aku harap buat teman-teman semuanya suka sama videonya ya. Jangan lupa nanti tinggalkan kolom komentar di bawah ya guys ya, kalau udah nonton ya. Terus kalau mau request juga boleh ya, request aja, komen aja di bawah. Mau dibuatin video apa lagi atau penjelasan apa lagi nih berikutnya ya, kalian boleh request ya. Atau boleh juga kalau mau mabar, silakan di komen aja. Misalnya, bang gue mau mabar nih bang sama lu, lu main server mana? Nah, sekarang aku mau kasih tau juga nih, kalau aku itu stay-nya di server 9 ya, Perfect World Mobile PNG server 9. Nanti tinggal komen aja di bawah. Kalau mau add silahkan ya, di add aja nih Bang Nael ya. Nael-nya huruf besar semua, D-nya huruf besar. Kayak biasa aja, sama aja kayak nick-nick aku yang biasa-biasanya.
Nah, aku ingetin lagi sekali lagi ya, buat teman-teman yang suka jual beli akun atau GC ya, silakan aja join di grup WA aku nanti ya, biar bisa mempermudah kalian dalam bertransaksi. Oke guys, mungkin segini aja video dari Bang Nael ya. Jika suka sama videonya, jangan lupa like dan share juga ke teman-temannya ya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Oke, see you next time. Bye-bye.